TV KPM. Puan Syaza, anak saya berumur 8 tahun. Jadi sesuai ke sebenarnya untuk dia berpuasa? Ha. Hai, assalamualaikum semua. Selamat pagi bersama saya Syaza Nutritionist, pakar pemakanan anda. Ha, seperti biasa pada hari Isnin yang indah ni bersama saya dalam slot diet dan nutrisi. Hari ni kita nak memfokuskan tentang tajuk kita iaitu anak-anak, adakah sesuai, sihat atau tidak untuk mereka berpuasa? Ha, seperti mana yang soalan diajukan oleh penonton kita tadi. Beliau meluahkanlah, dia risaukan, boleh ke anak dia umur 8 tahun nak berpuasa? Bagaimana dengan sudut kesihatan? Kalau ikutkan sudut agama, kita memang menggalakkan. Berumur saja 7 tahun, sebaiknya kita mengajar anak kita untuk mula berpuasa. Tapi bagaimana dari sudut kesihatan, lebih-lebih lagi nutrisi? Ha, kita sebenarnya tidak menggalakkan anak-anak kita berpuasa. Tetapi ada juga kajian menunjukkan tidak ada masalah selagi mereka mendapat diet dan nutrisi yang seimbang. Lebih-lebih lagi, ini kerana apa? Kerana kanak-kanak semestinya dia mempunyai metabolisme yang lebih tinggi dan mereka juga perlukan hidrasi ataupun air yang secukupnya berbanding dewasa. Jadi inilah yang menyebabkan kita lebih risau jika mereka berpuasa. Jadi bilakah masa atau waktu yang sesuai untuk kita mula mengajar anak kita berpuasa? Ikutkan tiada guideline tertentu untuk kita mengajar anak kita berpuasa. Tetapi sebaiknya lah kita boleh menggalakkan mereka berpuasa sejak pada umur 6 hingga 8 tahun. Tapi kita tak perlulah untuk memaksa mereka berpuasa penuh. Boleh ajar mereka untuk berpuasa secara berperingkat. Itu yang paling penting. Dan selain daripada itu, kita perlu juga tahu BMI anak-anak kita. Jika BMI mereka rendah, sebaiknya kita menggalakkan mereka berpuasa secara berperingkat ataupun tidak berpuasa secara penuh. Itu lebih baik kerana kita nak memastikan tumbesaran mereka tidak terganggu. Saya tahu berpuasa ni memang mempunyai pelbagai manfaat, lebih-lebih lagi dari sudut kesihatan. Memang kita perlu menggalakkan mereka, tapi tidak perlulah sampai tahap terpaksa. Ialah bila kita cerita tentang anak-anak berpuasa ni memang macam-macam ragam, kan? Ada yang buka peti ais lah, kan? Sembunyi-sembunyi. Lagi-lagi waktu kita yang waktu yang panas ni, lagi dia mereka akan rasa haus dengan lebih cepat. Sebab itulah kita perlu mengetahui tahap kemampuan mereka supaya mereka tak terlampau haus ataupun hingga mendatangkan kesan terhadap kesihatan mereka. Tapi ialah macam-macam cabaran sebenarnya kita nak ajar anak kita berpuasa ni. Macam mana kita nak pastikan kita punya diet, nutrisi dan juga dalam masa yang sama dapat menggalakkan anak kita berpuasa secara sihat. Sebab itulah hari ini saya nak kongsikan tips-tips bagaimana kita nak menggalakkan anak kita berpuasa. Tapi kita akan kongsikan selepas ini. Sebab itu jangan pergi mana-mana. Kita kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Hai, kembali semula bersama saya Syaza Nutritionist, pakar pemakanan anda. Tadi kita dah bincang dah tentang situasi ataupun persoalan yang kita terima daripada penonton, iaitu adakah selamat untuk kanak-kanak berpuasa? Khususnya lah lagi-lagi yang sedang bersekolah, kan? Kan penat lah, apa tu, haus dan lapar dan sebagainya. Bagaimana dia boleh memberi impak terhadap kesihatan anak-anak kita? Jadi di sini sebab itulah saya nak kongsikan antara tips yang kita nak pastikan anak kita
cukup keperluan nutrisi mereka walaupun sedang berpuasa. Okey, yang pertama sekali, sudah tentulah kita patutnya menggalakkan anak kita bersahur. Saya tahulah kepayahan dia kan. Memang susahlah kita nak kejut anak kita pada waktu pagi ni untuk bangun dan sahur. Tapi sebab itulah kita sendiri haruslah tunjukkan contoh yang baik. Kita sendiri akan kejutkan anak-anak kita supaya cakaplah, hari ni mama masak kakak punya makanan kegemaran kakak. Hari ni mak, contohlah anak apa tu, mak masak ayam masak lemak ke kan. Bagi mereka galakan untuk bangun sahur, masakkan makanan kegemaran mereka. Okey, yang kedua, kalau kita nak kejutkan mereka sahur, sudah semestinya lah mereka perlu tidur lebih awal. Kita kena pastikan juga walaupun mereka bangun pada waktu sahur, mereka perlu cukup keperluan waktu tidur tu. Sekurang-kurangnya 7 jam hingga 9 jam. Sebab itu kita galakkan untuk tidur lebih awal. Kalau dah lepas terawih tu, bolehlah kita sama-sama ajak mereka untuk tidur. Kita tak ada masalah pun lah kalau kita tidur lebih awal dan bangun sahur pun kita boleh lewat-lewatkan. Kan? Lewat-lewatkan sahur sebenarnya lebih baik kan? Terus saja kita solat subuh berjemaah, dengan cara itu pun dapat mengelakkan tidur selepas sahur. Okey. So yang ketiga, yang ketiga kita masuk lagi bab sahur ni. Pastikan sahur kita kenalah cukup lengkap. Cukup bernutrisi. Sebab saya tahu kan, bila kita ni dah mak-mak kan, kadang-kadang tak sempatlah kita nak sediakan sahur. So kita kadang-kadang ambil je lah yang mana yang ada je lah. Tapi sangat penting ya untuk anak-anak kita, sebab mereka dalam fasa tumbesaran. Jadi sangat penting walaupun ketika berpuasa mereka dapat keperluan nutrisi yang secukupnya. Apa dia keperluan nutrisi tu? Kena ada 3 jenis makronutrisi, iaitu kena ada karbohidrat, kena ada protein, kena ada lemak dan juga serat. Semuanya mesti lengkap walaupun ketika sahur. Dan tambahan untuk anak-anak, kita galakkan untuk kita sediakan juga susu sebagai sumber kalsium mereka kan. Bila kita bersahur ni atau berpuasa ni, susah nak cukupkan lengkap keperluan kalsium mereka. Jadi kita kena pastikan waktu sahur, waktu berbuka, kita dapat sediakan salah satu sumber kalsium, contohnya segelas susu yang paling mudah. Okey, tak kisahlah nak masak apa pun kan. Tapi ingat, kena ada 3 jenis makronutrisi dan juga segelas susu. Memang pada mulanya bukan senang. Memang itu satu cabaran lah. Lagi-lagi buat-buat anak yang tahun pertama untuk mereka belajar bersahur kan. Tapi untuk hari ataupun minggu pertama mungkinlah susah sikit untuk kejutkan sahur dan untuk makan pada waktu yang bukan kebiasaannya. Tapi kita kenalah cuba galakkan mereka. Dah cakap dah siap-siap sebelum tidur ni, mak nak masak apa, nak masak apa, supaya mereka lagi orang kata seronok bila nak bangun sahur. Okey, bila kita cakap pasal berpuasa, sudah tentulah kita kena juga fikirkan tentang keperluan air. Sebab sangat penting untuk anak-anak kita kekal hidrasi. Ini untuk supaya tidak mengganggulah keseimbangan mineral dalam badan mereka. Anak-anak kita ni lain tau. Dia lagi-lagi yang tengah membesar ni, lagi anak-anak sekolah rendah, memang lagi perlukan air yang mencukupi. Kerana dia punya struktur tubuh berbeza sedikit dengan kita. Okey, pastikan mereka dapat keperluan air yang secukupnya. Okey, sebagai contoh, macam mana kita nak lengkapkan 2-3 liter ni waktu berpuasa ni? Nampak macam susah kan? Yelah, macam fikir bila masalah nak minum air banyak-banyak ni kan? Okey, ni saya kongsikanlah sedikit tips. Bagaimana saya pernah kongsikan tips ni sebelum ni. Tak apa, saya kongsikan sekali lagi. Okey, yang pertama sekali kita boleh
masa kejut anak kita tu kan, ha kak minum air sikit apa tu, bagilah dia segelas minum air kan. Lepas tu waktu sahur kita dah pun minum susu. Ha, lepas tu waktu nak sebelum azan, ha kita bagi lagi satu gelas air. Tapi kalau anak kita rasa macam dah tak nak, ha, jangan pula paksa. Ha, tak pasal-pasal termuntah pula kan. Ha, lagilah tak ada orang kata zat dan nutrisi. Ha, jadi tak jadi pula puasa. Okay? Dia bergantung kepada situasi anak-anak puan juga. Okay? Alright. Ha, lepas tu, waktu berbuka segelas air. Ha, memang lagi sebaiknya lah gelas air kosong kan. Tapi ha, biasalah bila kita berpuasa ni adalah satu gelas air manis kan. Ha, cuba kita kurangkanlah kekerapan. Nah, satu gelas manis. Lepas tu dah orang kata nak masuk waktu solat maghrib, ha, kita nak solat tu kita bagi lagi satu gelas air sebelum mulakan solat. Ha, lepas tu sebelum terawih segelas. Ha, waktu murih ataupun selepas terawih ataupun antara terawih kan. Kadang terawih kan panaslah, apa tu, penatlah sebagainya. Anak-anak kita, kita pun nak ajar mereka kan solat terawih. Lagi-lagilah anak kita bermain kan. Waktu terawih tak ada masalah, asalkan kita ajak mereka kan. Pun kita boleh bagi lagi satu gelas. Dan sebelum tidur, satu gelas air. Jadi cukuplah 8 gelas air. Okay? Tapi kalau nak minum lebih, tak ada masalah ya. Ha, bergantung kepada anak-anak kita juga. Cara yang paling mudah untuk pastikan, untuk tahu sama ada kita ni cukup hidrasi ataupun tidak, ialah dengan cara memeriksa kita punya ataupun anak kita punya urine. Ha, anak-anak kita punya air kencing. Ha, dia punya warna dia. Ha, tak perlulah sampai jernih. Ha, kuning cair pun dah mencukupi. Ya. Tak perlu terlampau banyak minum dan terkurang minum. Terlebih minum pun masalah. Mungkin ada yang tak tahu. Okay, kita pun tak perlu nak minum terlampau banyak air sebenarnya. Hanyalah cukup sekadar mengikut keperluan badan masing-masing. Alright. Ha, kita dah cakap pasal sahur ni. Ha, okay. Satu lagi ialah kita sebaiknya elakkan makanan yang terlampau manis pada waktu sahur. Ha, ini kerana dapat meningkatkan lagi rasa lapar semasa berpuasa. Okay, jadi hanyalah cukup air kosong ataupun susu segelas. Ha, tak perlu kita sediakan air manislah pada waktu sahur. Okay, macam mana? Ha, rasa banyak dah tips saya kongsikan ni. Ha, tapi ada lagi banyak lagi. Okay, jadi jangan pergi mana-mana. Kita kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Hai, kembali semula bersama saya Syazah Nutritionist, pakar pemakanan anda. Ha, tadi kita dah pun kongsikan tips-tips, ha, macam mana kita nak galakkan anak kita berpuasa dengan cara yang sihat. Ha, dalam masa yang sama mereka berpuasa, tapi mereka juga dapat keperluan nutrisi yang mencukupi. Ha, tadi saya dah kongsikan beberapa, ha, tapi tahu tak juga, ha, bila kita waktu sahur ni, kita pun sepatutnya kena kawal pengambilan makanan yang masin ataupun pengambilan garam kita. Ha, sebab apa? Jika kita mengambil makanan yang terlampau masin ataupun tinggi dengan kandungan sodium, ini akan meningkatkan rasa haus. Ha, sebab itulah mak-mak ya, ataupun ayah-ayah yang menyediakan sahur ataupun waktu berbuka sekalipun, ha, sebaiknya kita kawal penggunaan garam kita. Ingat tak? Satu hari, satu sudu teh sahaja. Ha, jangan lebih-lebih. Ha, cukuplah hanya untuk memberikan rasa. Mungkin kita lebihkan dalam penggunaan makanan yang memberikan rasa semula jadi. Seperti tomato, cendawan yang dapat mengeluarkan rasa
umami ataupun MSG semula jadi. Itu lebih baik. Okey, dan seterusnya, kalau anak kita sudah pun meluahkanlah rasa penat dan juga rasa tak mampu lagi nak teruskan berpuasa ni, sebaiknya janganlah memaksa mereka. Okey, mungkin kita rasa macam serba salah untuk menggalakkan ataupun membenarkan mereka untuk berbuka puasa, tapi sebaiknya lah memberikan peluang pada mereka untuk belajar secara berperingkat untuk berpuasa penuh, okey? Dan janganlah biarkan anak kita hanya tidur sahaja waktu berpuasa ni. Sebaiknya kita boleh menggalakkan mereka melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah, termasuklah bermain. Ya, walaupun waktu berpuasa, cumanya kita galakkan untuk mereka melakukan aktiviti fizikal ataupunlah bermain di luar, ya, pada waktu yang lebih dekat untuk berbuka. Dan dekat buka nanti barulah boleh bermain, mungkin dalam setengah jam, kan, supaya tak adalah dah haus tu dah pun berbuka secara tak langsung. Okey, jangan jadikan alasan berpuasa ni untuk kita tidak produktif. Boleh saja untuk kita lakukan pelbagai aktiviti-aktiviti berfaedah dan juga aktiviti fizikal walaupun sedang berpuasa. Okey, mungkin ada juga antara kita, kan, ibu ayah yang memberikan ganjaran lagi-lagi duit raya bila mereka berjaya untuk berpuasa penuh. Tapi sebaiknya kita menerangkan, boleh, tak ada masalah nak memberikan mereka duit raya, tetapi bukan sebagai ganjaran kepada mereka untuk berpuasa. Kerana lebih baik kita menerangkan apa itu puasa, apa manfaat puasa dan orang kata pahala untuk mereka yang berpuasa, itu lebih baik. Okey, bila kita cakap pasal bulan puasa dan bulan Ramadan, sudah tentulah kita sebaiknya isikan waktu lapang kita, waktu dengan bersama anak-anak kita dengan aktiviti macam bertadarus, kan. Saya tertazkirah pula dekat sini, kan. Tapi itulah yang lebih baik sebenarnya. Secara tak langsung dapat juga mengeratkan hubungan silaturahim antara keluarga, okey. Ha, walaupun anak kita orang kata masih kecil lagi, tapi kita pun boleh berikan mereka tugas, lagi-lagi tugas untuk membantu kita, kan, ibu-ibu, ayah-ayah yang sedang menyediakan menu untuk berbuka. Bila kita libatkan anak-anak kita dalam penyediaan makanan, mereka akan jadi lebih excited, lebih rasa dihargai. Ha, ini nak makan ni, kakak yang masak ni. Ha, lagilah dia excited, kan. Ha, dia pun boleh memilih apa makanan yang nak dia hidangkan pada hari ini. Secara tak langsung dapat juga mengajar mereka cara-cara untuk menyediakan makanan atau menu yang seimbang. Ingat tak, sama juga macam sahur, kita pun perlu juga waktu berbuka untuk sediakan semua kelengkapan makronutrisi itu. Nah, iaitu kena ada karbohidrat, protein dan juga lemak, tak lupa juga serat sebagai sumber vitamin dan mineral. Sebab biasanya lah anak-anak kita ni memang susah sangat, susah nak makan sayur kalau kita tak ajar mereka dari kecil lagi, okey. Walaupun waktu berbuka, kita perlu juga mengambil sayur-sayuran, ya, buah-buahan ketika berbuka, okey. Pastikan separuh pinggan ada sayur-sayuran, ya, suku ada protein, suku karbohidrat. Nah, mungkin ada yang tanya kepada saya, boleh tak Puan Syahzah, saya nak ambil pencuci mulut, dessert, kuih muih waktu berbuka ni? Yelah, sekarang kan bulan puasa, mesti dah teringin macam-macam, kan. Okey, sebenarnya tak ada masalah, boleh. Cuma kita sebaiknya kawal dari segi kuantiti. Janganlah semua kita nak ambil. Kadang-kadang ialah bila waktu puasa ni semua kita teringin, kan. Tapi sebaiknya lah kita limitkan, kita hadkan lebih kurang dalam 1 hingga 2 jenis kuih sahaja. Dan semestinya
Lebih baik kalau kita sediakan sendiri sebab kita boleh kawal kuantiti ataupun jenis bahan-bahan yang kita masukkan. Yalah, bila dekat bazar Ramadan tu kita tahu-tahu sajalah kan, dia memang secukup rasa, secukup gula, secukup lemak semuanya ada. Jadi dari situ kita tak dapatlah nak kawal kuantiti kalori kita. Kadang-kadang tak ada masalah, tapi lebih baik kita dapat sediakan dari rumah. Bukan saja sebabkan nutrisi, tapi dari segi kebersihan juga dapat dijaga lebih baik kalau kita buat sendiri, masak sendiri di rumah. Ha, bercerita pasal bulan puasa, tak sah juga kalau air tu tak berwarna-warni. Saya pernah jumpa dan biasa jumpa sebenarnya bila waktu berbuka ni. Tak salah kalau tak ada dua jenis air, tiga jenis air. Kan sebab yalah, dia nak kakak nak minum ni, dia nak minum ni, adik nak minum ni kan. Semua kita nak, ya, sebagai mak mestilah kita rasa macam kita naklah memberikan kepuasan pada anak kita. Tak ada masalah untuk kita menyediakan air, orang kata berperisa, air manis pada anak-anak kita. Tapi sebaiknya kalau kita dapat sediakan air seperti macam jus buah-buahan, itu lebih baiklah daripada yang mempunyai tambahan pewarna. Kan kita blend sendiri, kita blend sendiri buah-buahan tu. Mungkin ada yang kata, boleh tak saya beli je jus tu? Boleh tak saya beli jus kotak je yang komersial tu? Okey, tak ada masalah. Tapi lagi baik kalau kita dapat blend sendiri. Kita kisar sendiri buah-buahan tu kerana kandungan gula, kandungan nutrisi berbeza. Kebanyakan jus komersial di luar itu, dia punya kandungan gula lebih tinggi daripada jus yang kita kisar sendiri. Dengan syarat, kita sendiri janganlah letak gula banyak-banyak dalam tu kan. Cukuplah hanya untuk menambahkan rasa manis, sebab buah-buahan sendiri pun dah ada gula buah, iaitu fruktosa. Jadi kalau tak dapat, tak payah nak tambah gula, lagi baik. Okey, jadi macam mana perkongsian tips-tips saya pada hari ini? Saya harap semua dapat mempraktikkan. Sebab ialah kita pun baru saja kan mula berpuasa. Bolehlah kita ajak anak-anak kita untuk berpuasa, tapi tak perlulah sampai memaksa mereka lah. Ikut kemampuan masing-masing dan juga perhatikan jika ada simptom seperti cerit-berit, simptom seperti dehidrasi. Okey, supaya kita tidak menjejaskan kesihatan mereka. Okey? Saya harap perkongsian hari ini dapat memberi manfaat kepada semua. Jangan lupa follow saya di Instagram dan juga Facebook Shahzah Nutritionist untuk tips-tips kesihatan yang lebih banyak. Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam slot diet dan nutrisi hari dan waktu yang sama. Bye. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. KPM